Halo guys, ketemu lagi dengan saya guys, Andrea Putra Channel. Kemarin kita memperbaiki Excel ini. Excel ini bocor klep dan pergantian bos klep atau botol klep. Jenis mobil carry Futura. Sekarang permasalahannya mobil sudah hidup, klep tidak bocor, tetapi digas sering nembak. Ternyata kita selusuri penyebabnya adalah dari sini, mudah-mudahan dari sini. Ini kita sudah beli baru untuk puli Dexel. Ini yang baru dan ini yang lama, ini sudah kemakan. Jadi sewaktu TMA pertama masuk, dia akan, walaupun bautnya ini sudah kencang, tetap dia akan putar seperti ini. Nah, jadi posisi pembakaran tidak terbuang atau terlambat terbuang atau duluan masuk minyak. Posisinya tetap tidak selama bahasa tidak off. Jadi kita ganti yang baru. Oke, jadi kita pasang. Oke, kita coba pasang lagi. Kita pasang botol ini, kita setel klepnya. Oke bro, kita pasang dulu. Ini bautnya nampak. Kita pasang ya baut yang baru. Setelah itu baru kita setel klep, pasang penemannya lonsak. Kita pasang, kita langsung setel klep sini. Oke bro, ikutin langsung. Kita pasang dulu semua. Oke, sekarang semuanya sudah kita bautin, sudah kita pasang. Ini sudah kita pasang. Sekarang kita penyetelan klep. Kita setel dulu semua. Sebelum setel klep, kita pasang dulu longsaknya. Sama tutup samping sini. Tutup. Rancangan pertama di top 4. Sekarang top 4 berubah. Oke, sekarang top 4 TMA 4. Jadi dibuka ini katup 3 yang bisa di setel, 3 in, 4 in keluar, 6 sama 8, 6x sama 8x itu bisa di setel. Sekarang celah setelannya saya pakai ukuran 15/25, 15/25, in 15, x 25. Oke, kita lanjut yang untuk pengukuran TMA 1 atau 0. Sini, ini
sebelum di setel ini sama ini. Sekarang kita setel. Caranya, ini kan laptop satu, jadi untuk laptop keduanya kita harus setengah putaran. Berarti sekitaran di sini. Dan untuk ini tuh. Jatuhnya sama di sini. Oke. Oke, kita lanjutin bro. Oke. Oke, kita sudah setel. Dan sudah kita naikkan ke blok mesin. Sekarang pemasangan penguncian di dekselnya. Jadi kita sekarang dikunci dulu. Apa bro? Bisa nggak nih? Sekarang mau dikunci dulu semua. Setelah nanti bobot sudah sedikit rapat buat deksel ini ya, ini juga deksel. Nanti baru kita kunci pakai alat khusus bantu kunci momen. Ini namanya kunci momen. Nanti kita akan pakai ukuran 7 segini. 7 nm atau LBF. Ini kita sini. Kunci momen. Oke, untuk membantu pengencangan deksel. Untuk celah katup klep ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya. In kita pakai 15 dan X atau api bahasa istilah umumnya kita pakai 20 apa atau 25. Biasanya standarnya 15 25 gitu atau 15 20 boleh gitu ya. 0,15 atau 0,20 atau 0,25 X-nya. Sekarang kita pemasangan dulu. Kita kencangin dulu semua baut-baut. Setelah itu baru kita pasang tembel. Timing bell ini. Pasang ini udah baru. Ransomnya udah baru. Oke bro. Dan jangan lupa untuk ngikutin channel saya sebelum-sebelumnya. Dan video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan tidak pungut biaya. Semuanya serba gratis, oke? Dan jangan lupa untuk di subscribe atau di like, share ke teman-teman Anda supaya channel ini bisa berkembang. Dan ini hanya sebagai pengetahuan dan kita berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, karena semua kita berbagi itu adalah indah dan sedekah, oke?